Terima kasih Anda masih bersama kami di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan bagian dari perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya berdasarkan efisiensi dan produktivitas. Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD merupakan bagian dari perangkat pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengatakan keberadaan BLUD di Provinsi Jawa Barat terkesan masih kurang populer serta hanya di bidang kesehatan saja seperti di rumah sakit daerah. Padahal banyak peluang dan potensi dari BLUD yang bisa dikembangkan, salah satunya di Dinas Pendidikan seperti halnya di SMK yang bisa saja diterapkan oleh BLUD. Hal tersebut diungkapkan Dadang saat konsultasi pimpinan dan anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat ke Subdirektorat Badan Layanan Umum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah atau PPK BLUD. BLUD di Provinsi Jawa Barat itu terkesan masih kurang populer lah secara ini dan masih beranggapan bahwa itu hanya fokus di kesehatan rumah sakit Jawa Barat, rumah sakit daerah maupun rumah sakit pemerintah. Tapi pada kenyataannya ketika kami mendengar penjelasan ternyata begitu banyak peluang, begitu banyak potensi yang bisa dikembangkan di salah satunya di Dinas Pendidikan, contohnya di SMK. Gitu. Anggota Komisi 5 DPRD Jawa Barat, Heri Koswara, mengatakan seluruh perangkat daerah bisa dijadikan BLUD dalam konteks peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan, tetapi juga sekolah-sekolah, khususnya SMK, bisa menjadi BLUD. Heri pun berharap akan banyak BLUD yang berdiri di Jawa Barat sehingga mempunyai kemandirian dan punya otoritas untuk mengelola keuangannya masing-masing. Seluruh perangkat daerah itu bisa dijadikan BLUD. Yang penting adalah dalam konteks peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya rumah sakit yang selama ini menjadi pandangan kita, tetapi juga sekolah-sekolah khususnya SMK itu bisa di BLUD-kan. Nah, mudah-mudahan hasil dari konsultasi ini kita akan coba sinergikan di Jawa Barat sehingga mudah-mudahan di Jawa Barat akan banyak BLUD-BLUD yang akan berdiri sehingga punya kemandirian dan punya otoritas untuk mengelola keuangannya masing-masing. Humas DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan.